Okey, tengok sini. Sekarang ni kita tengok menyelesaikan masalah melibatkan penakluran logik. Okey, soalan matematik ni dia specialnya kita baca, kita kena baca lah. Tapi cara mudah dia kita tengok nombor. Highlight ke nombor ni. Okey. Dan kita tengok apa maksud nombor ni. Okey. Dia kata 2T betul tak? Okey, baca sikit. Darjah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel A. Pada hari pertama, 2 sel baru dihasilkan. Setiap sel akan menghasilkan 2 pada hari seterusnya. Diberi bilangan pertumbuhan sel, PT adalah apa? P tahun adalah 2 kuasa T. Dengan keadaan T ialah bilangan hari. Okey, 2 kuasa bilangan hari. Okey. So dia kata berapakah bilangan sel baru dalam masa 8 hari? So T dia apa? 8 lah. So 2 kuasa 8 apa? Macam kereta lah. Berapa 2 kuasa 8? 200? Dah siap tu ya, ni. Faham? B dia kata, pada hari keberapakah sel baru? So 2 kuasa T sama dengan 2048. So T sama dengan apa? 2 kuasa berapa? 2048. Ini awak kena guna log lah. Log tak berjaya kan? Okay, tak apa. Awak tekan. 2 kuasa berapa? 2048. Try error lah. 2 kuasa apa? 2 kuasa? 11. So 2 kuasa 11 sama dengan 2048. So T sama dengan 11. Pada, okay, pada hari ke 11. Dah siap. Faham? Ini soalan terbentuk penyelesaian masalah.